Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Ardirawan. Asal saya dari Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Saya adalah salah satu santri pondok pesantren terbuka gratis Al-Isra. Saat ini adalah tahun kedua saya mondok di pondok pesantren terbuka gratis Al-Isra. Di umumnya santri-santri yang lain, kegiatan saya dimulai dari jam 3:30. Kami bangun dan bersiap-siap untuk sholat tahajud berjamaah. Lalu lanjut sholat subuh berjamaah. Setelah itu, kegiatan rutin kami selanjutnya adalah zikir jauh sama di pagi hari. Kemudian lanjut ngaji bersama guru besar kami, yaitu Bapak Kiai Haji Soeharman Mukhtar SHIMA. Beliau adalah guru besar kami sekaligus pengasuh pondok pesantren kami. Oh iya, salah satu momen berharga kami di pondok ini adalah guru besar kami sekaligus pengasuh pondok kami, yaitu Bapak Kiai Haji Soeharman Mukhtar SHIMA. Beliau aktif dan turun langsung mengajar kami santri-santrinya. Alhamdulillah, di tahun ini saya mampu membaca dan memahami kitab kuning. Ini semua tidak lepas dari metode guru besar kami, yaitu metode As'ilati. Metode ini dibuat oleh guru besar kami, Bapak Kiai Haji Soeharman Mukhtar SHIMA. Terdapat dua buku dalam metode ini. Pertama, yaitu buku As'ilati Sorof, dan yang kedua yaitu buku As'ilati Nahu. Dua buku ini adalah hasil karya guru besar kami, yaitu Bapak Kiai Haji Soeharman Mukhtar SHIMA. Insyaallah, dengan metode dan dua buku karangan guru besar kami, selama 6 bulan santri yang sungguh-sungguh belajar akan bisa membaca dan memahami kitab kuning. Kegiatan kami selanjutnya adalah, selain diwajibkan salat 5 waktu berjamaah, kami juga diwajibkan berbagai macam salat sunnah. Zikir pagi, sore, membaca Al-Quran satu hari minimal satu juz. Mutalaah kitab, muzakarah kitab, dan ngaji bareng bersama ustaz-ustaz kami. Itulah sekilas kegiatan kami di pondok pesantren terbuka gratis Al-Isra. Oh iya teman-teman dan para penonton sekalian, ada cerita kenapa pondok kami ini ada kalimat gratisnya? Iya, kalimat gratis. Sesuai dengan namanya, pondok pesantren terbuka gratis Al-Isra, pondok kami memang gratis dari biaya pendidikan. Ini semua karena niat guru besar kami, yaitu Bapak Kiai Haji Soeharman Mukhtar SHIMA, yang ingin membantu orang-orang yang ingin belajar, baik dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Dan cita-cita guru besar kami adalah terus menggratiskan biaya pendidikan pesantren ini sampai hari kiamat kelak. Nah teman-teman dan para penonton dimanapun berada saat ini,
guru besar kami sedang berjuang untuk membebaskan tanah seluas 234 meter persegi dengan harga 2 miliar 100 juta rupiah. Guru besar kami membuka kesempatan kepada para penonton dimanapun berada yang ingin ikut berjuang dengan cara berpartisipasi dalam lelang tanah wakaf seharga 10 juta per meter atau sedekah seikhlasnya, yang nantinya tanah ini akan diperuntukkan sebagai usaha untuk menopang biaya-biaya operasional pondok kami dalam jangka panjang. Orang yang paling beruntung adalah orang yang diberikan kesempatan menjadi jalan, yaitu jalan bersedekah. Mudah-mudahan Allah kirimkan para ahli surganya untuk bersedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah sekilas kegiatan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.